PSG tampak semakin solid. Juara Liguan itu diyakini bakal menunjukkan level berbeda musim depan, khususnya di lini serang dengan adanya duet Lionel Messi-Neymar. Baru-baru ini kombinasi dua pemain itu membantu PSG meraih trofi The Champions. PSG menghajar Nantes dengan skor telak 4-0 untuk meraih trofi pertamanya musim ini. Messi mencetak gol pembuka di laga tersebut. Neymar mencetak 2 gol berikutnya. Sepanjang laga, kombinasi keduanya pun sering merepotkan lawan. Duet apik Messi-Neymar juga dibicarakan oleh sang pelatih, Christophe Galtier. Dia menegaskan bahwa koneksi dua pemain itu sangat matang. Deflection helped it through to Messi. He goes around the keeper, and he proves he's got so much more to give. PSG go in front after not squandered two big chances at the other end. Well, for this slight. Neymar pulls the trigger. What a goal! Fantastic strike by the Brazilian. Oh my word, you will not see a better free kick than that all season. Galtier pun terang-terangan memuji duet Messi dan Neymar di lini serang PSG. Tampak jelas bahwa dua pemain itu sudah saling mengenal. Leo dan Neymar, mereka adalah pemain yang sudah mengenal satu sama lain selama beberapa tahun. Mereka pernah bermain bersama di klub lain dan kembali saling mengenal di sini tahun lalu. Buka Galtier. FGD Football itu nggak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola, ya kan? Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So, stay tune di sini ya. Bye-bye.